Nih, saya mau nyoba nyicipin. Oh iya. Iya, Kak, mantap, Mbak. Iya. Ini tuh rasanya kayak apa ya? Kak Cola. Jadi kalau teman-teman tahu Coca-Cola, ini rasanya kayak Coca-Cola. Ini sampai di bawah-bawah pohon jambu banyak bunganya. Saking banyaknya nih, teman-teman kalau mau kesini cari bunga ini paling lengkap di sini. Oh, monggo, Pak. Pinara dong iki. Pak. Pak Wakimin, Mbak. Pak Wakimin. Iya. Oh ya, ini daerah Pandan daerah Genteng. Pandan depan kuburan Kristen. Oh. Pandan ini jalan raya jalan Genteng. Raya Genteng ya. Jalan raya Genteng depan kuburan Kristen. Iya. Nanti kalau enggak dijunikan sempat rasanya. Nah, ini warnanya sama sama yang kita amatkan. Pohon sama. Nah, ini pohon plum. Ini saya disuruh nyicipin sama bapaknya ini pohon plum. Pak, yang merah ini udah bisa dimakan? Bisa itu, Mbak. Makanya sama nambil sampai coba. Dienek dulu, Mbak. Dienek dulu. Iya. Ini kan kalau mau makan. Oh, enggak nek kayak apa itu kan? Plum. Plum Australia ini, Mas. Plum ada, arasa ada. Oke, ya Allah. Ini, Pak. Ya, sampai. Mas, ini kan itu varigata kayaknya, Mas. Den, jambu varigata. Namanya yang varigata. Pak, ini kan itu varigata juga? Iya, varigata. Nah, kan? Maaf, Mbak. Saya belum mengembangkan, Mbak. Masih cari yang bawah. Ini daunnya kayak varigata juga? Iya, varigata. Yang bagus, Mas. Yang bagus, memang daun, Mbak. Mau aja ya. Red diamond. Apa ini? Jambu, bahan jambu biji red diamond, yang ini varigata. Ini jambu. Yang ini jambu. Jambu varigata. Kalau yang ini Hongfause. Red diamond. Oh, red diamond. Coba lihat anunya. Nah, ini buahnya. Kalau masih muda varigata buahnya. Oh, gitu. Iya. Coba aja buka. Kalau masih muda varigata. Oh, ini kalau masih. Oh, kalau muda? Iya, kalau sudah tua kuning gini. Iya. Oh, lucu ya. Oh. Ini buahnya kalau iya varigata. Tuh kan, varigata. Jadi enggak hanya tanaman tanaman hias yang varigata, ini jambu juga jambu. Oh, sama kayak jambu kristal juga ya. Ya, cuma pak itu daunnya akan melebar. Kemarin buahnya cuma apa itu ya, orang kesini mau coba gitu monggo. Ternyata ya enak katanya, lebih enak dari kristal. Ya coba aja. Cuma bibitannya memang ya masih agak. Pinten Pak niki cakone? 150. 150 nggih. Kalau awalnya saya beli itu satu kilan gini 450, Mas. Satu jengkal gini. Iya, satu jengkal. Nah, sekarang saya sudah bisa membudidayakan ya. Hongfause. Namanya kok nama Cina. Ini kita lihat.
Ini apa, Pak? Barunya anggur pohon. Anggur pohon. Oh, yang buahnya nempel hitam-hitam gitu ya, Pak ya? Iya. Ini kan sudah mulai buah. Ikut nempel, ten. Oh, ini anggur pohon. Oh, ini mulai buah. Oh, ini yang matangnya hitam-hitam ya, itu, Pak ya? Iya. Oh ya, saya pernah lihat. Ini ya. Aja lihat. Manis suka, Mbak. Cuma sekarang habis. Ini kemarin ada 5. Lali, Ma. Apa iki jeneng iki, Ma? Iki jeneng apa? Araza. 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 Bok bangsa. Araza. Ini. Kalau itu meme sapote, Mbak. Ini sedang nyangkok ini ya, Pak ya? Oh, iya. Kalau turun cangkok harganya 350. Oh, ini harganya 350. Cangkokan itu, Mbak. Cangkokan ya, cangkokan itu harganya 350. Kalau udah gini ini 5 juta 5 ribu. Anak sebesar gini harganya 5 juta, teman-teman. Nah, kalau ada yang mau pesen bibit meme sapote ya, Pak ya. Iya. Meme sapote nih ada di sini. Nah, nanti saya cantumkan nomor WA-nya kalau mau pesen-pesen bibit. Karena melayani online juga ya, Pak. Iya. Ya, ini. Melayani online juga. Jadi kalau teman-teman ada yang mau. Kalau ini anu, Mbak. Iya, jambu ini ya, Pak ya. Bukan ini loh, Mbak. Oh, yang ini. Blackberry jam kuit. Oh, ini blackberry. Blackberry jam kuit. Nah, ini ya. Ini buahnya. Rasanya kayak anu, Mbak. Ini blackberry ya, Pak, ini? Ya, blackberry jam kuit tapi, Mbak. Ini bukan blackberry yang bukan. Blackberry jam kuit ya, Pak ya. Blackberry jam kuit. Ini bunganya kayak gini. Ini di sini juga ada bibitnya. Ini kalau teman-teman mau beli ada bibitnya juga di sini. Ini cangkokan ya, Pak ya? Anu dari biji, Mbak. Oh, ini pembibitannya dari biji, jadi bukan cangkok, jadi tapi cepat buah. Oh, ya. Berapa tahun kira-kira Pak ini bisa berbuah dari biji sampai mau bisa buah itu berapa tahun? Kira-kira kurang lebih ya 2 tahun bisa buah, Mbak. Oh, 2 tahun bisa buah. Kalau dicangkok saya belum pernah. Oh, belum pernah nyangkok ya, Pak ya. Jadi untuk pembibitannya selama ini masih biji. Biji. Nah, ini bibitannya murah 25 ribuan. Oh, bibitannya 25 ribuan. Ini 25 ribuan, teman-teman. Ini, Mbak, kayak gini nih, Mbak. Cuma kalau mau anu ya disendok kecil gitu. Oh, enak ya. Rasanya. Sebentar saya cicipin. Kalau ini saya mau nyoba nyicipin. Oh iya. Iya, Kak, mantap, Mbak. Asik. Iya. Ini tuh rasanya kayak apa ya? Kak Cola. Jadi kalau teman-teman tahu Coca-Cola, ini rasanya kayak Coca-Cola. Ini menyediakan banyak sekali bibit, teman-teman. Berbagai bibit tanaman. Ini bunga bonsai juga ada, nih bonsai. Oh ya, ini black sapote yang itu ya, Pak ya, nantinya itu kan hitam gitu ya, kalau matang. Oh, ini black sapote, sawah hitam. Sapote, rosapote juga. Oh, nah ini. Nah, di sini juga menyediakan bibitnya juga untuk black sapote. Nah, untuk black sapote di sini juga bapaknya menyediakan. Ini bunga yang genjama dari kurang lebih 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Black sapotenya. Ya. Itu kan sudah mulai bunga, tanam sudah mulai bunga. Kalau ini buah acai, Mbak. Buat mutiara merah ya, mutiara dari merah. Bapak. Tapi kurang normal ini. Kalau normal besar halus gitu.
kan bawahnya saya cangkok gitu. Tapi sejenis kristal semua Pak ya, non biji dia ya. Kalau ini banyak bijinya Mas. Oh ini bijinya ya, banyak. Kalau ini sedikit. Sedikit. Oh.